Assalamualaikum. Cara mudah untuk melakukan cetak rekening Bank Mandiri melalui New Livin by Mandiri. Jadi kita tidak perlu lagi ke kantor, hanya untuk melakukan cetak rekening koran yang biasanya dikenakan biaya sebesar Rp2.500 per lembar. Teman-teman bisa buka aplikasi New Livin by Mandiri yang warna kuning. Selanjutnya, teman-teman bisa klik di bagian tabungan. Untuk melakukan cetak rekening koran, teman-teman bisa klik di bagian e-statement. Teman-teman tinggal pilih di bulan apa yang mau dilakukan cetak rekeningnya. Gunakan tanggal lahir Anda untuk membuka e-statement dengan menuliskan tanggal, bulan, dan tahun. Sebagai contoh, di sini saya mau cetak yang di bulan Maret. Tinggal pilih yang bulan Maret. Langkah selanjutnya, tinggal klik simpan. Selanjutnya, tinggal buka dengan pembaca PDF. Selanjutnya masukkan kata sandinya. Kata sandinya yaitu tanggal lahir teman-teman, dari tanggal, bulan, dan tahun. Lalu klik OK. Inilah rekening koran Bank Mandiri di bulan Maret. Teman-teman bisa mendownload atau membagikan langsung. Di sini sudah tertera semua transaksi di bulan Maret. Itulah cara mudah untuk melakukan cetak rekening Bank Mandiri melalui New Livin by Mandiri. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalam.